bersama-sama tumbuh menjadi public figure yang memiliki segudang penggemar, kisah cinta Rizky Billar dan Lesti Kejora rupanya tak luput dari perhatian banyak netizen. Tak heran, berbagai kabar soal asmara pun kian diburu para fans. Seperti baru-baru ini, para penggemar Leslar mencoba mengulik kisah asmara keduanya. Menjawab rasa penasaran para fans, Lesti Kejora akhirnya mengungkapkan sifat asli dari kekasihnya Rizky Billar. Penyanyi dangdut itu mulai mengetahui sifat dan kepribadian Rizky Billar setelah menjalin asmara beberapa bulan dengannya. Lesti Kejora pun mengaku merasa nyaman di samping Rizky Billar karena sama-sama memiliki sifat yang ceria. Tak jarang keduanya sering bercanda hingga dijuluki anjing dan kucing. Kita tipikal dua-duanya yang suka bercanda. Kalau kita ketemu udah kayak kucing sama anjing, ungkap Lesti Kejora. Meskipun sering terlihat saling melempar candaan, Lesti Kejora menegaskan keduanya masih bisa bersikap serius. Tapi kalau kita lagi serius, ya serius. Kalau lagi bercanda, ya bercanda, beber Lesti Kejora lagi. Lebih lanjut, Lesti Kejora pun menyadari bila pria yang membuat dirinya jatuh cinta adalah orang yang begitu romantis. Bahkan tak jarang, Rizky Billar sering terlibat dalam masalah kehidupan Lesti Kejora yang membuatnya merasa dicintai. Dia tipikal orang yang perhatian banget, apalagi yang positif, kayak ibadah. Dia juga sering banget terlibat sama permasalahan hidup Dede, ucap Lesti Kejora. Lesti Kejora kemudian mengaku amat beruntung bisa dipertemukan dengan Rizky Billar. Lesti juga mengungkapkan, dia kan selalu bilang dia nggak romantis. Padahal dia orangnya romantis banget, bucin. Dia perhatian banget lah, ujar Lesti lagi. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk kawal Leslar sampai halal dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Jika ada kesalahan kami minta maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.